Alamak, patuh weh. Assalamualaikum, geng. Benda ni memang duk viral. Benda ni memang semua orang pakai duk kenal. Kalau tak bulat, putih. Ha, sampai ada orang potong rim. Nak abang bagi menetang apa? Ni dia. Siapa yang pakai menetang ni, minta tolong. Minta tolong lah. Hampa pergi tukar halin. No? Kalau tak bulat, patuh. Susah aja orang. Susah aja komen. No? Aku bukan apa. Contoh kata hampa nak buka tayar kena tang heavy ya. Tiba-tiba patuh, tiba-tiba bulat. Apa jadi? Minta tolong sangat-sangat lah. Tolonglah jangan duk pakai menatang ni. Hampa buang, tak apa hampa buang. Nah. Nah, terima tu. Ha? Hampa ambil ayat aku ni masuklah otak tau. Nah. Dia main besi tau, bukan aloi. Besi. Bok 17 dengan lock nut sekali dia bagi. Okey, nampak tak? Lock nut yang hampa duk pakai tu yang putih tu, dia halus tau. Nipih. Dia nipih. Hari tebal. Okey, kau nampak? Memang tebal. Fit tu eh. Dia tak ada free lah, tak ada free lah. Fit lah. Nampak tu? Kuat tu eh. Takkan putih lah ni. Yang ni payah nak jadi bulat, payah nak putih. Okey, kau tengok. Selalu yang hampa duk kena tu bukan material besi lah. Sebab hampa beli yang murah. Okay, ni nut yang hampa duk pakai lalu ni. Ni nut yang kita suggest. Nampak sama kan. Tapi kalau kita letak sebelah-sebelah, dia tak sama lah. Nut ni halus ya. Dan material pun tak sama. Kalau tak patah, dia akan jadi bulat lagu ni. Lonat lagu ni lalu buat masalah. Kalau hampa kena atas heavy, nak aram boleh. Haa, orang main nak tolong pun tak boleh nak tolong lah.